Ini merah lebih manis, Lot. Nah, karena kelihatan inuk-inuk semua. Ini saya ambil semua. Woi. Mereka. Cukup begitu segar. Guyu. Kita berada di Desa Sidomulyo, Lur. Mau metik jambu. Ini harganya Rp20.000 per kilo. Tapi makan sepuasnya. Nah, ini kita akan metik. Metik. Ini yang cendek-cendek ya. Soal aku ngasih merocol pemirsa. Ini mana ya? Ini pohon kok berplastik-plastik gini. Nah, bismillah. Jambu okana. Jambu apa yang merentol? Ngadin. Mulus, Lur. Ora mek Vin. Durian kentel tapi. Surganya buah, Lur, di sini. Banyak banget buah-buahnya. Ada durian, ada kopi, jambu ini. Takkan ini, Lur, ya. Kenapa ini buahnya pada dibuntelin plastik, Lur, ya? Ini takutnya kalau misalkan nggak dibuntelin itu dicokot talet buah gitu ya, ditutupi ya. Jadi ini nanti bosok, ada larvanya di jambunya, jadi nggak bisa dipanen. Gitu. Makanya setiap kembang atau pentil ya jambu itu selalu dibungkus sama yang punya pohon ini gitu. Makanya ketika sudah kelihatan besar seperti ini, terlihat sudah yang namanya jambu citra. Nah, oke, sendiri. Ini saya buka aja ya. Nah, plastiknya. Wow, terlihat, Lur. Karena ini apa namanya? Sudah dibuntel sama plastik ya, Lur ya. Ini nggak mengandung pestisida karena yang disemprot itu adalah daunnya. Ini terhalang sama plastik jadi aman. Bismillah. Ya Allah, enak. Nah, ini merah lebih manis, Lur. Nah, karena kelihatan inuk-inuk semua, ini saya ambil semua. Woi, mereka. Saya ambil santai di situ ya. Itu masih luas banget ya, karena saya capek ya, jalannya susah tadi, saya di sini aja. Ini sudah margi soalnya. Awet niki kuat pirang kilo. Untuk 500.000 lumayan ya.
Yang ngunduhnya kan ras pisan ini. Ngunduhnya. Terus jambu itu kalau bentuknya kayak gini tuh manis ya. Ini mancung ya. Kalau pesek itu sepet biasanya. Nah, ini kan bentuknya beda. Ini pesek, ini mancung. Ini walaupun sama-sama satu pohon, satu jenis, ini rasanya berbeda. Nah, kalau nggak percaya, kalau misalkan pas di pohon jambu kayak gini, dicoba aja cari ya. Ini manis, ini enggak. Ini tak coba yang pesek dulu ya. Ini biasanya rada cepat. Bismillah. Ada asamnya, ada kecutnya. Malah cenderung anyep. Coba yang ini. Satu pohon sama. Cukup begitu segar. Guyu. Penyebabnya apa, Mas? Penyebabnya wetok. Berarti sama seperti manusia ya. Nggak biasa irungnya pesek. Ya pesek toh. Nek irunge bangir, iku biasane diarani di ngene, ya Allah baringe bangire irunge. Ayune. Bari kayak wong Arab berarti bangir-bangir. Pesek. Wong Indonesia cepat berarti. Yang wong Indonesia kan, nah kalau aku kan ngono, iki bangir loh. Albino. 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 Alb